Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu di bulan Juli tanggal 3 dan 4. Kami sekeluarga bersama istri dan keluarga besar Mulyono Adi Wijaya Ahmol. Kasih hai. Sama anaknya ingin mendaki di Bukit Kabah di Kabupaten Rejang Lebong. Oke. Ikutin video ini dan simak video ini sampai dengan selesai. Di sini adalah titik awal pendakian. Kita lihat trek di sini untuk awal pendakian lumayan menurun. Ikutin video ini bagaimana setelah perjalanan menuju puncak Bukit Kabah. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah di perjalanan menuju puncak Bukit Kabah. Bisa kalian lihat treknya sekarang mulai menanjak, mulai mendaki. Oke. Dari mana, Bang? Dari mana, Bang? Linggau. Linggau. Pelan lu, Bang. Anggi, Bang. Yanto. Kalian ngerekam nih, Bang. Ya, nah, Bang. Anggi, Bang. Ini kebayang, Bang. Yo. Yo. Oke, kita lagi istirahat, teman-teman. Mungkin istirahat 2 sampai 3 menitan. Sudah itu kita lanjut berjalan lagi. Semangat, Zah. Ini adalah jalur trek Bukit Kabah yang dinamakan Tebing Cengeng. Jadi treknya sangat terjal. Tebing Cengeng. Duluan deh. Oke. Oke, teman-teman, istirahat ketiga, kita mengumpulkan energi dan stamina untuk menuju ke Bukit Gajah, teman-teman. Guys, kita baru sampai di tempat peristirahatan pertama menuju puncak, tapi kita akan menuju puncak Bukit Gajah namanya. Di situ kita akan mendirikan tenda dan menginap untuk malam ini. Dan posisi sekarang bisa kalian lihat posisinya lagi kabut, teman-teman. Dan diperkirakan menuju puncak Bukit Gajah itu diperkirakan memakan waktu sekitar 30 menitan lagi. Doakan terus biar kita semangat, teman-teman. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke puncak, saya akan memvideokan jalur atau trek menuju ke Bukit Gajah, teman-teman. Kita tadi dari situ turun ke bawah ke sini, naik dan kita menuju sampai atas. Ini treknya lumayan ini berbatuan, jadi harus hati-hati, teman-teman.
karena di sana jurang dan di sini juga jurang. Oke. Menuju Bukit Gajah. Doakan teman-teman. Tapi ingat, jangan lupa jaga jarak. Terus guys, protokol kesehatan. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita sudah berada di titik ini. Ini adalah kawah dua atau kawah mati. Kalau yang sering sebutnya itu kawah mati, tapi posisinya sudah aktif, tapi masih kecil. Sekarang kita akan menuju ke sana teman-teman. Itu adalah Bukit Gajah dan kita akan mendirikan tenda di sana. Oke. Sekitar pukul jam 8 ini adalah lokasi tempat kita camp atau mendirikan tenda. Di sini bisa kalian lihat di sana sangat ramai dipenuhi tenda-tenda dan lampu-lampu, dan malam ini kita bisa menikmati bintang-bintang teman-teman. Oke teman-teman, pukul 6.30 atau 6.30 pagi di suasana Bukit Kabah. Ini adalah tenda keluarga kita, tenda keluarga saya dan istri, Mul dan istri dan anaknya. Jadi di sini adalah keluarga CSP semua. Ini adalah situasi di pagi hari. Kita disuguhi pagi-pagi di depan danau. Dan di situ bisa kalian lihat banyak teman-teman pencinta alam dan untuk teman-teman yang lainnya. Oke. Sekarang pukul 7.30. Bisa kalian lihat teman-teman. Cuaca sekarang masih berkabut, tapi bisa kalian lihat di sini sangat ramai. Oh ya. Hari ini adalah hari ada kegiatan dari Kalimantan Sumatera untuk melakukan aksi bersih-bersih di Bukit Kabah teman-teman. Jadi yang datang pun sangat ramai, dari mulai dari Lubu Linggau, Palembang, Lampung dan Medan, Jambi dan sekitarnya teman-teman. Oke, doakan kegiatan kami hari ini lancar, tertib dan aman sampai pulang nanti. Oke, teman-teman. Hai. Hai. Apa lagi selain pagi? Say hello. Oh. Mbak. Nah, ya. Nah, ini ngopi pagi. Hey, guys. Thank you.
Pak. Oke, doakan kami selamat sampai tujuan. Jadi trek yang kita lalui harus mendaki dulu ke atas, lalu turun lagi ke bawah. Lanjutkan saja.